Pemuda PH membidas Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari kerana mempolitikkan latar belakang pendidikan calon PH pada pilihan raya kecil, PRK, Kuala Kubu Baru, Peng Sok Tau. Ketua Penerangannya, Amar Atan berkata Fadli sebaliknya perlu mempersoalkan mengapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghantar cucunya ke Sekolah Jenis Kebangsaan China, SJKC. Ketua Penerangan PAS Fadli Syahari adalah bukti parti tersebut hipokrit dan rasis. Cubaannya untuk menjatuhkan calon perpaduan di Kuala Kubu Baru, Peng Sok Tau, dengan bermain isu sekolah vernakular hanya kerana saudari Peng berbangsa Cina amat dikesali. Hakikatnya, saudari Peng fasih berbahasa Melayu dan telah dibuktikan dengan keputusan SPM yang cemerlang, termasuk A untuk subjek bahasa Melayu. Tidak diketahui pula sama ada Fadli berjaya mendapat grade A dalam SPM, kata Amar dalam satu kenyataan hari ini. Peng sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR yang menunjukkan keputusan cemerlang semua A selepas dia dicabar Fadli agar mendedahkan keputusan berkenaan. Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada 2010 dan mendapat keputusan semua A, meliputi A dan A dan A. Pelajar sekolah menengah Chung Hua di Port Dickson, Negeri Sembilan itu turut mendapat keputusan lebih baik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, A, dan Bahasa Inggeris, A dan, berbanding Bahasa Cina, A. Sementara itu, Amar meminta Fadli bertanya kepada Abdul Hadi mengapa cucunya menerima pendidikan di sekolah vernakular. Perkara ini pernah disahkan oleh mantan setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS, DHPP, sebelum ini. Malah, Ahli Parlimen Temeruh Salamiah Mohan Noor, yang turut merupakan ahli PAS, juga menghantar anaknya ke SJKC. Apakah Hadi dan Salamiah hilang kepercayaan terhadap sekolah kebangsaan? Atau, adakah dengan memasuki SJKC, cucu Hadi dan anak Salamiah sudah hilang rasa patriotik terhadap Malaysia? Soalnya, dia turut menggesa pengundi KKB menilai sendiri sama ada mereka mahu mengundi PN yang terdiri daripada pemimpin seperti Fadli. Bukan budaya kita untuk membenih rasa benci terhadap kaum lain. Kepada Fadli, mesej saya kepada anda, rasis dan hipokrit simpan tepi, katanya.